warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UKM Niaga yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan tema tentang mengimani visi. Ya, jadi kenapa kita harus mengimani visi? Ikuti cerita berikut ini. Di dalam kehidupan nyata, kita tentu pernah sangat familiar dengan Sylvester Stallone. Beliau adalah seorang talent yang berbakat, bukan hanya sebagai penulis naskah, tetapi juga beliau seorang pemain, bahkan sutradara. Tetapi ceritanya seperti apa seorang Sylvester Stallone sehingga menjadi fenomena atau legenda di dunia film Amerika, tentu tidak semua orang memahaminya. Untuk itu ikuti cerita berikut ini. Sylvester Stallone sebetulnya adalah seorang yang terlahir tidak sempurna. Dia bukan lahir di saat dan waktu yang tepat. Dia bukan lahir dari keturunan jutawan, ya. Bahkan diceritakan beliau juga bukan lahir dari keluarga terhormat. Saking susahnya ibunya melahirkan, bahkan dikisahkan ibu dari Sylvester Stallone ini melahirkan anaknya di tangga sebuah sekolah. Bisa dibayangkan bagaimana susahnya, bagaimana rumitnya kehidupan seorang Sylvester Stallone. Dia juga lahir, dia juga besar di lingkungan yang keras, ya. Hingga suatu saat si Sylvester Stallone ini terinspirasi dari pertarungan tinju 15 ronde antara Chuck Webner dengan Muhammad Ali. Anda tentu tahu nama yang terakhir saya sebutkan. Sebagai seorang legenda tinju dunia, itu cukup menginspirasi dan menguras hasrat dari seorang Sylvester Stallone. Maka ditulislah cerita naskah film. Selama kurang lebih 84 jam, si Sylvester Stallone nulis terus naskahnya. Ya, bisa dibayangkan dia nulis terus-menerus seperti orang kesurupan, seperti orang yang tidak memiliki capek, tidak memiliki lelah, terus-menerus. Dan setelah itu, dia setelah merasa bahwa ini naskah yang cukup bagus, yang akan bisa merubah hidupnya, naskah ini telah ditawarkan ke banyak produser. Apa yang terjadi? Betul, dia ditolak di banyak produser. Apakah si Rocky atau si Sylvester Stallone ini berhenti? Enggak. Dia mengimani visi bahwa hanya naskah inilah yang nanti akan bisa merubah jalan hidupnya. Ya, sampai suatu saat dia tidak berputus harapan, dia tidak berhenti, dia terus tawarkan. Ya, bahkan saat itu suatu saat dia telah diberikan tawaran. Oke, ini cukup menarik ceritanya dan kita akan beli naskah ini dan saya hargai $1 miliar. Luar biasa. 1 juta dolar. Luar biasa. Tetapi si Sly atau Sylvester Stallone ini tidak mau. Dia hanya menginginkan naskah ini dimainkan oleh dia sendiri, disutradarai dia sendiri. Maka pencariannya akan menjadi lebih lama. Ya, menjadi lebih lama. Orang yang mau membeli, tetapi juga mau memberikan kepercayaan. Si Sylvester Stallone membuat filmnya sendiri. Padahal dia ini debutan, ya. Orang yang baru datang, siapa yang mau percaya? Agak lama, sampai istrinya udah menyarankan untuk berhenti. Udahlah, jual aja naskah itu. 1 juta dolar cukup menjanjikan. Tetapi karena dia memiliki iman, ya, imannya ini iman visi, ya, impian. Dia memiliki tekad yang kuat, tekad yang bulat. Maka pada akhirnya ketemu juga, ya. Jadi magnet ini akan menarik kepada senyawa yang sama. Jadi kalau pikirannya positif, ya, keyakinannya positif, hidupnya pun positif, maka akan datang juga. Maka inilah yang harus Anda juga miliki sebagai pebisnis. Jadi Anda harus memiliki keyakinan yang kuat sebagaimana Sylvester Stallone. Meskipun dia ditawari dengan angka yang cukup fantastis, dia tolak. Hingga akhirnya naskah ini dilepas hanya dengan $35.000. Bahkan budget yang disediakan untuk membuat film itu cuma di bawah $1 juta. Ya, $1 juta budgetnya. Tetapi dia diberikan kepercayaan. Bahkan dia juga diberikan tawaran. Nanti Anda juga akan mendapatkan jatah keuntungan, share keuntungan. Ya, maka dari peluang kesempatan itu tidak disia-siakan oleh si Sylvester Stallone. Apa yang terjadi? Dia mati-matian, dia sungguh-sungguh.
menjadi pemain, menjadi sutradara, dan menjadi penulis naskah. Wih, luar biasa, itu impian yang dia tunggu. Maka pada saat kesempatan itu datang, meskipun angka nominalnya jauh di bawah 1 juta dolar, dia mau lakukan. Dan dia habis-habisan di sana. Karena hanya inilah jalan untuk merubah hidupnya. Ya. Tentu Anda pernah menyaksikan bagaimana seorang Rambo atau seorang Rocky ya, menjadi pemain film. Ya. Salah satu yang tidak bagus itu adalah aksen logatnya. Itu seperti suara kecil, suaranya kecil. Meskipun bodinya bagus, besar, tetapi suaranya kecil. Tetapi itu bisa ditutupi oleh dia. Bagaimana dia menutupi kekurangannya dengan kelebihannya. Apa yang Anda saksikan? Boom! Betul. Film Rocky yang dia akhirnya tayang di bioskop-bioskop di seluruh dunia itu mencetak angka yang cukup dahsyat, luar biasa. Bahkan terakhir dikabarkan bahwa film itu sukses mendulang 171 juta US dollar. Luar biasa. Ya, dari sini kita bisa mengambil intisari bahwa dalam berbisnis Anda juga harus memiliki keyakinan, memiliki keimanan terhadap visi yang sudah Anda tuliskan. Jangan sampai Anda di dalam berbisnis ini hanya setengah-setengah. Maka istilahnya hasilnya pun tidak luar biasa. Maka dari itu saya memberikan inspirasi kepada Anda, men-challenge, menantang kepada Anda, sudahkah Anda memiliki visi? Sudahkah Anda mengimani visi sebagaimana Sylvester Stallone dia kuat ya, menahan visi itu sehingga tidak mudah melepaskan sebelum visi itu datang kepadanya. Sudah bisa dilaksanakan. Demikian inspirasi dari saya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan ide-ide di mana Anda juga bisa praktekkan di dalam bisnis Anda yang Anda tekuni sekarang. Salam sukses berkah mandiri kepada Anda semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.